Jadi sebenarnya Bapak Teguh bisa melihat bahwa swasembada ini apakah akan menjadi istilahnya itu program nasional atau seperti apa? Ya tentu, kalau saya katakan di awal bahwa ini adalah suatu program, kami dari BPSKI mendukung. Ini suatu program yang sangat-sangat mulia lah. Oh iya, itu mulia. Paling tidak dengan swasembada tadi kan menunjukkan bahwa pemberdayaan dari peternak dan peternakan ini di rakyat ini kan sangat besar. Betul. Karena memang kita ingin betul apa yang dikatakan Pak Suhaji, satu semboyan yang sangat bagus bahwa dalam pengembangan peternakan sapi potong, ya kan, peternakan sapi rakyat menjadi tulang punggung, ya kan, penggemukan sapi ekspor menjadi pendukung, impor daging berkualitas sebagai penyambung. Ini sebenarnya sangat luar biasa. Intinya apa? Bahwa dalam pengembangan ke depan, apakah dalam rangka swasembada apapun, peternakan sapi rakyat ini harus jadi tulang. Sedangkan tadi impor feeder steel ataupun impor daging itu adalah satu sebagai pendukung. Prioritas pertama adalah impor sapi bakalan. Kemudian yang terakhir itu penyambung, itu adalah impor daging berkualitas. Ada catatan, tidak asal daging saja, misalnya untuk daging-daging memenuhi kebutuhan hotel-hotel besar, restoran-restoran besar, itulah. Jadi tidak hanya sekedar daging kan, tapi betul-betul yang berkualitas. Inilah priority dalam rangka itu anunya Pak Haji ya, waktu beliau menjadi kita kembali lagi era kedua swasembada daging, di mana menterinya waktu itu Pak Suswono. Dan ada beberapa yang perlu dicatat, yaitu tahun 2011 dilakukan adanya sensus, sensus sapi dan kerbau. Sebenarnya kalau melihat sensus, istilah sensus dalam undang-undang BPS itu sebenarnya sensus yang dilakukan pemerintah itu hanya oleh BPS, tidak sensus penduduk, sensus pertanian, kemudian sensus ekonomi. Nah ini memang suatu pengecualian dilakukan sensus untuk sapi dan kerbau tahun 2011, anggarannya 300 miliar dan pelaksanaannya diserahkan oleh Departemen Pertanian atau Kementerian Pertanian kepada BPS. Jadi pelaksanaan untuk sensus ini yang anggarannya Departemen Pertanian itu oleh BPS. Nah ini yang kemudian hasilnya yang menarik. Setelah disensus ini angkanya itu mendekati angka proyeksi yang sudah dibuat oleh Ditjen Peternakan. Nah ini hasilnya itu nggak jauh. Kalau kami mengatakan kami nggak yakin. Dengan ini rame kami dari BPSKI dengan BPS, kami nggak yakin dengan hasilnya ini. Kok bisa? Karena hasilnya itu luar biasa. Hasilnya itu populasi sapi itu 14 juta berapa gitu plus kerbau sekian, sehingga menurut blueprint ataupun roadmap dengan populasi itu Indonesia sudah swasembada itu. Nah kami mengatakan, kami tidak yakin, karena kami juga melakukan satu sampling kecil-kecil gitu ya, ada kemungkinan terjadi satu perbedaan angka lagi. Agak ramai, Pak. Tapi dari pihak BPS bersikukuh bahwa mereka telah melaksanakan sensus sapi dan kerbau ini sesuai dengan standar-standar yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Pak. Angka tinggi menjelang sensus pertanian 2013 BPSKI ya tentunya mengeluarkan statement. Kami minta bahwa sensus oleh BPS untuk pertanian ini termasuk juga mensensus untuk populasi sapi dan kerbau. Itu lebih profesional. Ya, kami kan organisasi yang boleh ngomong apa saja. Alhamdulillah sensus berakhir 2013 dan berapa angka hasilnya? Populasi sapi yang dulunya katanya tahun 2011 itu sekitar 15 juta atau berapa, itu ternyata hanya 12,5 juta. Betul, turun. Aneh. Nah, ini itu mungkin BPS kali itu profesional gitu ya. Kalau dulu mungkin hanya untuk bisa melegitimasi angka-angka yang dibuat di blueprint, tapi implikasi Ini yang menarik, Pak. Implikasi dari hasil sensus 2011, waktu itu yang menjadi dirjen adalah Pak Prabowo. Karena begitu yakin bahwa kita sebenarnya dengan angka hasil 2011 kita itu saudara sudah swasembada. Waktu itu langsung impor daging, baik feeder steer ataupun daging beku itu diturunkan, direm secara mendadak. Diputuskan tiap tahun hanya diberi peluang impor sekitar 80.000 ton. 80.000. Padahal biasanya impornya 250.000 ton. Apa yang terjadi? Terjadilah kegoncangan, kelangkaan daging, suplai berkurang. Karena apa? Tadi yang saya katakan, angka di dalam negeri itu masih menggunakan asumsi yang salah, di mana satu ekor sapi bisa menghasilkan daging di atas 200 kilo, padahal kenyataannya sapi dari NTT, NTB itu kan kalau dipotong keluar daging yang 100 kilo. Betul. Karena beratnya cuma 75 kilogram, ya kan? Sapi di Jawa pun yang bagus-bagus ini di Jawa Timur mungkin kalau dipotong juga kira-kira hanya keluar angka 150, kalau beratnya 450 kilo ya. Feedlot, sapi dipotong beratnya 450 kilo. Kalau karkasnya 50%, 225 kilo. Kalau dagingnya 70%, 225 kali 70%, kira-kira 107. Maybe less. Nah, tapi dengan penuh percaya diri waktu itu, Ditjen Peternakan melakukan kebijakan rem mendadak. Apa yang terjadi? Terjadilah pemotongan hewan betina produktif yang luar biasa. Implikasinya belum bukan kami perlu impor, tetapi kesalahan dalam kebijakan itu akan berimplikasi yang sangat serius. Pedagang daging, jagal, dia nggak peduli, Pak. Itu sapi betina kayak jantan, kayak yang penting hari ini saya masih bisa jual daging di pasar. Dia bukan betina. Jadi dia, betina diembat, apapun diembat, yang penting saya bisa jual. Pada saat tidak bisa terjadi adanya shortage seperti itu, yang benar. Jadi dan itu dampak dari penutupan kebijakan impor. Waktu itu menutup secara kalau saya gunakan rem mendadak. Dari yang harus kebutuhannya 250.000 itu kemudian dibatasi 80.000. Dan impor daging itu diberi kuota, Pak. Berebut, Pak, importer. Nah, itulah kemudian muncul masalah-masalah, ya kan? Gak usah kita sebut lah ya, tapi kita tahu akhirnya apa? Untuk mendapatkan izin impor, kuota impor, kemudian menjadi muncullah adanya hal-hal yang kalau istilahnya asmoni hil-hil yang mustahil. Tapi itu terjadi. Ya, akibatnya apa? Itu sangat serius. Ya, saya kira kita nggak perlu sebutkan. Antara lain terjadilah kemudian penyimpangan. Siapa tuh, Bu? Ini soal impor nanti korelasinya dengan kebutuhan impor daging kerbau. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ada pertanyaan. Sebenarnya kalau disebut, saya mengkoreksi. Kalau harus daging, seolah-olah kita harus daging kerbau itu kan karena dari India. Ya. Kalau impor, ya kemudian daging sapi atau alternatifnya kerbau. Yang sebelumnya impor daging dari negara yang belum bebas penyakit dan mulut dan sebelum itu, Pak Teguh. Jadi gini, sebenarnya populasi kita itu katakanlah 12 juta itu BPS tahun 2013. Jadi angka 13 juta itu berapa sih sebenarnya? Supply dari angka 13 juta itu milik peternak rakyat, karena kan peternak rakyat kan populasinya hanya punya 2 ekor. Dalam satu rumah tangga gitu. Kan BPS juga hasil sensus tahun 2013 kira-kira terdapat 5,5 juta rumah tangga peternak sapi potong. Kalau misalnya antara 2-3 ekor ya memang populasinya average lah ya. Kira memang kira-kira betul. Angka yang ditemukan oleh BPS kan 12,5 juta sapi. 12,5 juta. 2014. Tapi yang menarik, Pak, kalau Anda buka statistik peternakan 2013 itu 12,5 juta. Tiba-tiba tahun 2014 populasinya itu naik 18%. Dari mana? Memang sapinya beranak 2. Sekarang berapa juta? Itu kan dianggap angka itu kita jadikan patokan itu BPS lah ya, BPS sensus pertanian itu adalah 12,5 juta di tahun 2013. Ya, oke. Tiap tahun kalau menurut hitungan-hitungan yang sebelumnya oleh Ditjen Peternakan itu kenaikan populasi itu alami itu sekitar 3 sampai 4%. 3 sampai 4% per tahun. Jadi kalau 12,5 juta ya kami kan berapa? Nambahnya itu sekitar 3-4%. 3-4%. Tapi yang terjadi kalau di statistik itu bisa naik populasi tahun 2013, tahun 2014 ada kenaikan 17-18%. Saya ada angkanya itu. Saya hitung-hitung tuh karena saya suka melihat angka. Kalau nanti ditampilin, Pak. Ya, nanti kita akan cari. Anda juga bisa lihat itu. Di websitenya Ditjen Peternakannya. Ada itu. Dari angka kan ini itu apa yang bisa dilihat dari Pak? Yang angka pembohongan publik. Nah, dari mana pemerintah bisa menaikkan? Justru itu yang mungkin. Ini yang tugasnya Pak Yika nanti. Nah, saya akan bawa ke ombudsman. Karena saya juga sudah nulis. Oh, saya akan banyak tulisan penggorengan data segala macam. Dan dalam waktu kami menyampaikan pendapat tentang program swasembada daging tahun 2010 kepada Pak Anton, saya sudah sampaikan, Pak, ini angka-angka ini memang tidak akurat. Saya kasihan Pak Anton, beliau kan pejabat politik yang nggak tahu, beliau kan percaya aja sama anak buahnya dong. Ya, kita nggak bisa nyalain menteri, yang menteri kan percaya kepada bawahannya kan? Waktu itu masa sih yang bikin lembaga yang begitu kredibel kan, mestinya LIPI, dan di situ dipimpin oleh Pak, ya pendidikannya minimal doktor kan, itu kan tentunya memiliki justifikasi yang cukup kuat setiap angka yang digunakan. Pak Teguh, ini soal angka ini sangat menarik, Pak. Saya melihat di data BPS itu sekarang di tahun 2020 itu sekitar 18 juta. Ini kan kalau kita runut, kita breakdown dari program pemerintah kan ada katakanlah subsiwa. Nah, bagaimana pendapatnya Pak Teguh korelasinya subsiwa dengan kenaikan angka yang sangat signifikan seperti itu? Ya, kita kan tidak pernah diajak ngomong apakah angka itu memiliki akurasi tinggi, tapi kita pakai saja data BPS, hasil sensus BPS ya, sensus pertanian dong, bukan sensus 2011. Tahun 2013 itu 12,5 juta. Kalau pakai kenaikan normal itu sekitar 3-4%, mungkin saat ini saya sudah hitung ya, cuma saya hari ini tidak dalam siap untuk, tapi ada. Saya masih meragukan angka 18 juta itu, terserah. Menurut saya paling banter sekarang itu mungkin dengan kenaikan tadi 4%. Saat ini mungkin populasi hanya 15 juta. Itu real ya, menurut Pak? Real ya? Ya sebenarnya saya juga nggak ngitung kan. Iya. Kita juga kalau Ditjen Peternakan punya keyakinan dengan siwapnya kenaikannya. Tadi saja Pak, angka dari tahun 2013 ke 2014 ada kenaikan yang melonjak tinggi sekali. Ini aja menjadi suatu pertanyaan. Baik. Kebetulan saja orang kita ini jarang yang senang melihat angka. Ya. Makanya sebenarnya ini angka-angka ini ada yang menarik nanti. Ada yang menarik soal angka ini. Itu kalau saya katakan bahwa kalau sekarang ingat nggak Pak Suswono di akhir jabatannya waktu ditanya tentang kegagalan program swasembada daging sapi, beliau menjawab sangat singkat, tapi menurut saya pas. Apa waktu itu waktu ditanya sama Bapak, kenapa Pak program swasembada daging 2014 gagal? Beliau mengatakan salah hitung. Itu statementnya langsung dari Pak Suswono. Jadi bahwa dalam penghitungan tadi tak terdiruan. Salah hitung bisa saja berasal dari angka-angka yang ada. Ya kan? Itu tadi yang saya katakan juga tulisan saya tahun berapa ya. Selama data statistik digunakan oleh suatu indikator sukses suatu resin, di situ pasti terjadi manipulasi angka. Terjadi proses cooking the book. Anda tahu? Oke. The cooking book. Dan bedanya dengan cooking the book. itu hanya delnya itu berpindah. Oh, yang satu tepung tepung, satunya puking tepung. Okay. Tapi artinya menjadi beda. Kalau tepung tepung gugur resep makanan, okay, tapi puking tepung manipulasi data. Manipulasi data. Jadi itulah terjadi ini satu hal yang penyakit lama. Saya kira bukan penyakit 10-20 tahun, mungkin juga di tahun-tahun sebelumnya. Karena angka-angka ini digunakan oleh kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga untuk memperoleh dana APBN. Ini kan gunakan angka-angka, sehingga tens terjadinya akan terjadi kemungkinan-kemungkinan penggunaan angka-angka yang tidak benar, penggelembungan, markup supaya dapat anggaran APBN yang lebih tinggi.